Ada semua, setengah sam juga. Oh sudah, kan sapi kan? Oh, ya kami ini.
sakit. Ikan salai perum rudik ni aku lupa dah nama ikan salai ni, nanti you all komen ya. Ni dari merudik, memang dia cukup salai. Masaklah, masak dengan halia boleh juga. Kalau masak dengan terung lagi best, terung iban tu yang kuning, sekarang dia panggil bonyo terung tu. Okay. Nah ni ikan salai pemerudi memang sedap.
ini ketupat memang saya minat habis-habis, and we know that tanpa sembuh tu ini Longhouse punya special ketupat. Dia tak besar, dia cute, and then dia kemas taklah anu sangat. Dalam satu plastik ni ada 4 biji. 4 biji dia jual RM5 tadi. Saya beli 2 paket sebab saya minat sangat ketupat. Rumah panjai, I call it. Ini kuih mochi local punya dari Pulut. Dalam tu kalau tak silap apa nama, kelapa parut. Dia goreng dengan gula melaka. So inti dia lah. Ini kegemaran saya juga. Memang sedap, confirm sedap. Kalau selap tu, itulah dia saya beli 3 paket ni dari sales tadi. Peminat makan kuih mochi apa nama ni, Negeri Sarawak, I call it lah. Selalu kita cakap dari Jepun kan. Ini dia kuih mochi. Oh, so nice. Ni orang Sarawak panggil ikan masin gonjeng. Tengok dia bersih. Boleh goreng makan dengan nasi lemak pun boleh. Dia bersih dia. Ini I was informed just now dari Betong. Saya beli beberapa bungkus. Saya beli 4 bungkus sebab saya peminat ni ikan masin gonjeng. We best makan dengan nasi panas-panas. Sedap guys, ikan masin dari Betong. Actually you boleh beli mana-mana tempat ikan masin gonjeng ni, tapi dia orang supplier ni tadi dia dari Betong. Betong one of the Sarawak division. Jom guys. This one of the ketupat I beli pagi tadi. So dia memang comel, tak besar, simple pulas dia. Tengok, buka cecah dengan serunding atau kari kah, ataupun masak dengan apa nama, cecah dengan sup ayam pencen cara kampung. Tak dapat you makan satu biji jam ni. Memang banyak. Saya beli banyak tadi. Confirm habis ni nanti.